Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewindu pengabdian Profesor Haula Rosdiana menjadi guru besar perempuan pertama di bidang ilmu kebijakan pajak tentu bukan hal yang mudah. Merupakan sebuah kebanggaan negeri ini memiliki sosok perempuan inspiratif seperti Profesor Haula Rosdiana, seorang pengajar pendidik yang dapat menjadi panutan bagi generasi muda. Selamat kepada Profesor Haula Rosdiana. Selamat Hari Ibu. Teruslah menginspirasi dan menguatkan peran perempuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Haula Rosdiana MSI yang berbahagia, saya mengucapkan selamat atas perayaan Sewindu sebagai guru besar wanita pertama dan satu-satunya dalam bidang ilmu kebijakan perpajakan di Indonesia. Semoga capaian ini, terutama berkaitan dengan perayaan Hari Ibu, menjadi inspirasi bagi putri-putri Indonesia untuk menjadi yang pertama di bidang ilmunya masing-masing demi masa depan Indonesia yang raya. Salam dari saya, Profesor Dr. Insinyur Reni Mayarni, Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan selalu ambil bagian dalam berbagai peristiwa penting untuk memajukan bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan Prof. Dr. Haula Rosdiana MSI, perempuan pertama dan satu-satunya dalam bidang ilmu kebijakan perpajakan selama sewindu pengabdiannya. Oleh karenanya, saya Bintang Puspayoga, beserta jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Melalui momentum ini pula, perlu kita ingat bahwa perjuangan para perempuan di masa lampau untuk memperoleh hak-haknya dan menjadi ibu bangsa dan turut melahirkan, mendidik, dan merawat bangsanya menjadi bangsa yang maju belumlah usai. Ketimpangan gender nyatanya masih menganga lebar, kualitas hidup perempuan masih berada di bawah laki-laki. Adapun kebijakan pajak sangat terkait dengan kualitas hidup masyarakat. Maka Prof. Haula yang merepresentasikan kaum perempuan dalam bidang ini memiliki peran yang sangat besar untuk mengawal kebijakan pajak yang inklusif serta ramah perempuan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Berkaca pada kiprah Prof. Haula ini, masing-masing dari kita, para perempuan, juga dapat memberikan peran positif dimanapun kita berada. Semoga kegiatan pada hari ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Halo, saya Maya Estianti mengucapkan selamat dan bangga kepada Profesor Dr. Haula Rosdiana MSI yang saat ini sudah 8 tahun mengabdi sebagai guru besar bidang ilmu kebijakan perpajakan. Tentunya saya bahagia sekali karena sebagai perempuan merasa terwakili oleh Profesor Haula yang telah berhasil memecahkan rekor sebagai guru besar perempuan pertama. Ini merupakan bukti bahwa perempuan Indonesia adalah hebat dan layak dibanggakan. Profesor Haula, teruskan pengabdianmu, cerahkan bangsamu, dan kawal perpajakan Indonesia menuju Indonesia sejahtera.